udah sampai kuaci saya dengan Bapak mau ke rumahnya Akbar. Silakan sahabat kuaci bisa mengikuti perjalanan kami berikutnya. Ayo. Ini tempat komunikasi sahabat kuaci. Ini Akbar kan? Akbar ya, Pak. Oh, ya ini sahabat kuaci, ini Akbar ini adalah kawannya Oji. Udah lama enggak ketemu. Ini salah satu sahabat kuaci dulu sudah bertemu dengan saya di acara pernikahannya Oji. Bang Oji Ridwan. Oji Ridwan. Oji dia aja enggak sempat dia. Mungkin dia mau ngecilin badan dulu. Kemudian ini adalah ini salah satu apa ini? Kesenian Cilegon. Khas Banten. Oh, nah ini hebatnya sahabat kuaci bahwa anak-anak usia mereka ini masih mau menjaga dan melestarikan kebudayaan seni kesenian Banten, khas Banten. Ini musik apa namanya? Ini kendang. Benar enggak? Namanya apa ini? Padepokan. Padepokan pencak silat gandrung. Satria Jayabaya. Baik sahabat kuaci, saya jauh-jauh dari Jakarta ke Cilegon ini, Cilegon Banten. Sebenarnya memang sudah punya keinginan untuk bertemu dengan beberapa anak-anak muda yang kreatif. Noval ini adalah orang yang biasa, sahabat saya yang biasa bermain sekerennya snake show lah kata anak-anak. Snake show lah, jadi dia nanti akan tunjukkan ular king cobra Sumatera ya? Enggak ada. Jawa. Nah, dua orang ini adalah si Farah. Ini adalah dia khusus nabu gendang. Sedangkan si Suban adalah sahabat kita juga. Dia pemain trompet. Trompet. Tapi trompet apa lo bunyinya? Sambal. Jadi sound baru dia bunyiin trompet. Baik. Sahabat kuaci, sekarang saya ada di Padepokan Pencak Silat Bandung. Satria Jayabaya. Link gedung, maksudnya link ini bagian alamat Kelumbaya, Kecamatan Cibeber, Cilegon, Banten. Nah ini kenapa saya tertarik dan saya mau meliput seni budaya khas Banten ini? Karena ternyata pelakunya ini adalah anak-anak muda yang suka reptil, suka juga main ini kesenian. Nah kan menarik nggak? Menarik. Nah, Akbar sini tiba. Nah, inilah Akbar, sahabat saya yang pernah kenal saya di tempat Oji. Akbar, ceritain tentang lo hobinya ini. Kalau saya juga sambil di kamera. Belajar ini udah kenceng nih suaranya. Udah lama. Lama tapi belum punya alatnya. Baru lama punya alat barusan sekarang. Belajar tahu pada bukan lain. Terus cerita ini sudah lama. Adalah kakak mau nikah, nikah sama anak silat kan sama. Itu kan diskusi itu gimana caranya nih di sini ada anak silat pada topan. Sebelumnya ya nggak ada sih, nggak ada. Ya, baru mau hampir 1 tahun lah ini. Baru ingin benang baru nih pak dikasih. Keahlian Akbar apa dalam ini yang musik tradisional? Ya paling nabuh gong nih. Gong. Ini ya belajar gitu sedikit. Musik ya. Trompet sedikit. Sedikit. Trompetnya bagaimana bentuknya? Tuh. Tolong ambilan. Wah ada trompet juga. Jangan-jangan ini trompet yang bisa manggil ular? Oh iya. Ini kayak ini. Kayaknya ini dari India ini, dari Bombay ini. Karena bentuknya yang nyiupinnya harus kubisnya tebal, pakai gitu. Ini dibuat sendiri. Kalau ini ada usaha pengrajin. Ada pengrajin di sini. Bukan di Grogol. Oh, di Grogol. Grogol di Jakarta Barat. Bukan di sini, Pak. Di sini. Cilegon. Oh. Itu orang kok mau buat ini? Ya, semua dia duluan carain ya. Oh, ini beda jenis. Ini apa? Nah, coba jelasin. Kalau ini lubangnya dia biar lubang. Tuh, bukan 7. Kalau ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Lubang 6. Nah, apa bedanya? Karena lubang ini lalu dengan suara apa?
kalau lubang tujuh nih ada suara suara rendahnya, nada rendah. Hah? Kalau ini enggak. Coba lu bunyiin salah satu. Masih belajar ini, Pak. Enggak apa-apa lu bunyinya. Lanjut. Kalau ini? Kalau ini sama aja. Tujuh coba juga. Enam. Coba gimana bunyinya? Jadi sahabat kuaci, dua suling ini, tiga suling ini ada yang enam lubangnya, ada yang tujuh. Ternyata kalau tujuh ini itu dia punya ada nada rendah. Jadi pas bunyi nenek ini kemungkinan supaya bunyi pakai. Oh, ini apa ini? Ini kalau di sini sebutnya angkung. Ini jadi untuk bunyi trompet ini ada sejenis alat seperti ini namanya angkuk. Dari ini daun kelapa yang kering. Dari daun kelapa yang kering lalu kelapa. Dikasih ini kayak pipet ini. Sedotan. Ya. Nah, lalu ditekan ujung ini ya. Ditaliin. Oh ditaliin. Coba dong Per bunyi dong itu. Coba Per aja apa ya. Sambil mewong lo gitu. Oh ini biar masukin air maksudnya itu apa? Oh itu dicuci ya? Biar lembab? Oh gitu ya? Banyak bunyi. Kalau kering kan susah. Oh, nah sahabat kuaci ini satu hal yang harus diketahui juga. Menggunakan angkuh ini ternyata tidak gampang. Angkuh. Jadi angkuh namanya ya Allah. Maaf saya kasih terang namanya angkuh. Itu bahannya dari sedotan dengan daun kelapa kering. Itu untuk cara membantu membunyikan trompet ini. Nah, sebelum digunakan angkuh ini, maka direndam dulu biar basah. Biar nanti dia bunyi. Itu kata si apa Akbar ahlinya deh. Cuma di belakang saya ini background saya tukang gendang ini kayak bener tungtung. Payah beneran nih. Ini saya tertarik nih anak-anak remaja kayak gini. Belum jadi. Bos santai. Apa tolak? Nah, masih dites suaranya. Ini gundong. Ah, ini. Coba lagi. Dua tiga kali dong. Ah, jangan langsung mati. Jadi sahabat-sahabat kuaci masih proses pemasangan angkuknya. Nah, itu mulai bunyi. Ini gak bisa sebenarnya, Pak, masih belajar. Gak apa-apa, coba nada sini.
Ini angkuknya susah. Ini orang kalau ah, bawa ke rumah sakit. Sebenarnya main sih, one yop ini kencang. Kakak. Oh nanti aja. Jangan aku lagi kerja. Kerja. Udah nggak apa-apa sama kamu. Yang jelas bahwa ini ada dua alat trompet, alat tiup, yaitu satu yang berlubang 7, satu berlubang 6, dan itu lubang 7 itu dari keterangan Akbar dia nadanya bisa nada rendah. Lubang. Nah, sedangkan yang nada 6 itu dia enggak bisa, dia harus nada tinggi. Gitu. Sahabat Kuaci, kita mau lihat atraksi Akbar untuk main dendang, Pak. Coba, Pak. Baik. Sekali lagi, silakan, Akbar ini adalah anak remaja yang mau melestarikan seni budaya Banten. Ini gue masih belajar lagi nih. Masih belajar lagi Akbar. Saya kebanyakan belajar Akbar kayaknya. Dia pintar. Coba kita lihat Akbar atraksi Sobat Kuaci. Para bisa nyanyi enggak, Para? Coba dangdang bunyi dong. Sebenarnya diususkan enggak? Ya, untuk misalnya untuk kawinan, hajatan. Iya bisa. Bisa. Kalau ya ada panggilan cuma tergantung orang yang mau. Kan ya ada kalau nikah nih. Ini kalau di sini mau ngiring. Hmm. Paling ya pakai bambu ini di taruh di bambu gotong. Oh, keliling. Kalau dari jauh sih pakai mobil. Pakai mobil. Ada atraksi apa? Silat enggak gitu. Kalau ngiring sih misalnya ngiring. Cuma ngiring doang. Kalau ada tari-tari. Kalau cuma musiknya toh. Misalkan dari atraksi. Atraksi mah cuma tergantung. Enggak, kalau tergantung sih. Misalkan nih dari yang punya hajatnya. Minta debus, acara debus. Atraksi dan kita rapin. Kalau ya nggak mau ya nggak apa-apa. Nah, debus itu musik dan nadanya sama? Kalau debus ini sama. Yang dangdung itu juga? Kan kalau nggak salah kan ada orang Banten juga tuh, yang orang Bandung. Namanya siapa waktu itu? Abeng tuh kan? Abeng yang kawannya Oji juga. Justru dia main debus itu, main debusnya kreatif. Musiknya tidak musik tradisional, tapi dia pakai musik-musik milenial, musik-musik rock. Oh iya. Kalau itu sih beda aliran. Kalau di sini kan ya pakai alat, rata-rata di Sunda nih sama aja pakai kendang. Gitu. Kalau itu kayaknya di ini lagi. Dikreatifin lagi. Kreatifin lagi. Bertentangan nggak tuh? Ya kurang tahu sih. Gitu ya, tapi yang penting tujuannya sama, yaitu melestarikan kebudayaan dengan dua cara. Oh gitu. Lalu berapa bayarannya kalau keliling? Ya, kalau misalkan orang sendiri sih, orang kampung, nggak narget. Yang penting ya anak-anaknya seneng. Ya pasti kan dikasih yang kalau nyewa tidak bisa orang yang terpepet manggil teman. Semenjak pandemi ini masih banyak nggak orderan ini? Ya jarang. Jarang. Jadi sahabat Kuaci, pandemi ini tidak hanya mengganggu perekonomian saja ya, tetapi hampir merata ke seluruh lini kegiatan, aktivitas, termasuk seni budaya gini, ini juga mengganggu, gitu, mengganggu juga mereka. Sebelum pandemi, berapa kali panggilan? Ya, panggilan sih, palingnya kalau ada sebulan berapa kali? Kalau sebelum pandemi ya paling kalau ini tiga kali. Sekarang paling ya dua, paling satu, kadang tidak sama sekali, paling latihan aja lah. Ini agak bosan, ngaruh banget. Cuma ada satu yang hebatnya dari grupnya Padepokan Pencaksilat Bandung ini adalah
ya remaja loh masih mau atraksi gitu kan. Saya aja udah melupakan, saya lebih banyak atraksi orang barat. Sombong banget. Bener ya, orang barat. Apalagi si Nopal. Nopal ini keturunan barat ya. Ya kan Jawa Barat. Baik, sahabat Kuaci, kita mau lihat atraksi lagi. Di belakang itu ada dua pemain yang paling jago, suami istri. Suami istri, si Para tukang dendam, dia tukang pukul. Jadi kungkal. Coba dong yang latihan baru coba. Wan, latihan Wan. Sekarang. Ya sekarang, jangan besok, kalau besok kita udah mau pulang. Ya. Tuh, enak banget. Tegang ya. Ada cewek wah. Nah, ada cewek yang biawang gitu. Pegang ya lemas sedikit. Akibat enggak bisa diputusin kemarin. Iya. Lihat atraksi mereka sahabat Kuaci. Senang saya lihatnya. Sebenarnya jangan-jangan Nopalnya bisa, Pak. Enggak, Pak. Enggak bisa saya. Bisa itu, Pak. Enggak bisa. Bisa nonton. Iya. Nyawer pasti bisa, Pak. Ya. Sahabat Kuaci, kalau melihat cara mereka bermain musik tradisional terkesan gampang, susah juga. Susah gampang. Jadi kelihatan seperti Akbar kan? Susah Akbar sudah terbiasa dia main. Tapi pada dasarnya nggak gampang. Cita-cita Akbar dengan kesenian padepokan musik tradisional khas Banten apa ke depannya? Ya pengen kan sekarang kan ya anak-anak tuh paling sibuk main HP, biar ada kegiatan, belajar, ya biar ada manfaatnya lah buat ke depannya, terutama ya buat jaga diri nomor satu. Silat ada silatnya kan? Ada. Oh ini itu silatnya juga? Akbar juga silat. Golok? Ada. Golok juga? Oh, Akbar akan si silat golok atau tangan kosong? Nah, ya bisa semua. Semua bisa? Oh, saya nggak ada tukang bidang yang susah Akbar. Lo goloknya bagaimana? Nggak ada nggak golok yang bisa atraksi? Golok sih ada, tapi ya lagi... Di museum kan? Bukan di museum kan, dipinjam. Dia pinjam? Karena nggak boleh tuh golok dipinjam. Nanti kata juga nanti dia bagi. Sama aja teman padepokan. Padepokan. Jadi sahabat Kuaci, Akbar ini sama seperti yang lain. Dia serba bisa kalau untuk kesenian Banten. Dia bisa atraksi silat. Dia bisa silat golok juga. Dan tapi ya Jakarta dan Batavia itu adalah satu sejarah yang tidak bisa terputus. Ya makanya gaya-gaya atraksi silat itu Batavia dengan apa Banten itu hampir mirip semuanya, golok-goloknya hampir mirip juga. Jadi ini nggak ada setting-settingan, memang punya ini dan tidak boleh disetting. Memang ular ini betul pemali kalau disetting. Pemali kalau disetting, ya. Baru nanti saya ke hotel kami istirahat sembari menunggu kabar dari mereka juga tidur. Tinggal satu. Oh, berapa ukurannya nih? Kurang lebih 3 meter kurang. 3 meter lebih lah. 1, 2, oh berarti gue mundur dong. 3 meter lebih. Tuh. Ini aja. Yuk. Baik, sahabat Kuaci, ini adalah ular king cobra. Jinak nih. Tuh. Tuh, enggak bunyi tuh, ditiup-tiup enggak denger ya. Tuh. Di kepalanya. Nah, coba kita lihat. Ini ada dua sahabat saya. Si itu mundur lagi, Suban mundur lagi, semua alat mundur lagi karena kepalanya 3 meter. Takut nanti kita tidak ini terkendali, maka coba saya barengin dengan musik. Coba musik, benar nggak dia bikin traksi lu? Kayaknya udah kenal sama lu deh, Wan. Udah, Pak.
kenal sama lu, nih ulur lu. Dia udah ngeliatin lu aja, ya, belum tidur. Ini mah kayak Bang Oji karakternya. Dia punya? Kayak punya. Bang Oji karakternya kayak si Pombok. Oh iya, bisa bisa dicubuki. Lagi ngambek. Lagi ngambek mah. Beuh. Oh kalau ngambek ngambek, enggak lah. Ya kayak di ulurnya tuh. 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 Ya ada yang jual, tapi ya dijual. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba deketin dong bunyinya. Lihat Sobat Kuaci, kita lihat interaksi yang dilakukan oleh Suban. Tapi ini ulur jangan udah sahabatnya Suban dengan si ini deh. Si Nopal. Coba lihat. Lu mainin cat-cat pakai musik tetet aja. Deketin kupingnya lagi. Nopal, kenapa, Pak? Kupingnya mana dulu? Enggak ada kupingnya. Deketin. Deketin. Saya asalku tanggalnya apa kan tanggalnya di situ ada yang partai aja kan gitu. Ini nah sekarang pertanyaan dalam rentang sebulan Loresku ini kok udah sejinak ini berarti untuk nah, ular peliharaan ini bukan Pak, ini pertanyaannya ada di Sinopal. Oh nah kan sempat tukeran siang Aceh Sumatera itu di saya dan yang ini di dia, baru 2 hari di dia karakter berubah drastis ini saya heran dari dia. Nah, ini lihat nih si Suban sama Nopal. Jadi kayak candaan doang kalau gua mah berdiri-berdiri bulu kaki. Ini tuh. Videonya tanggal 5 bulan 12 2020. Di rumah? Di kosan kosong di perumahan Bumi Mutiara Serang. Nah, nanti itu aja. Jadi sahabat laporan Kuaci. Dari RT. RT. Dari RT 1. Jadi sahabat Kuaci, apapun informasi yang disampaikan ke saya, ini anak-anak ini Anda punya punya data dan fakta, ya kan? Dan bagus ini, lihat. Cuma ininya moncongnya agak luka ya? Luka, luka itu gara-gara pas dimasukin kertas, karena saya waktu itu
pengen ngebalikin karakternya lagi. Saya bawa dia ke alam, pas di tas itu saya udah nggak pakai apa-apa lagi, jadi tas. Jadi pas pulang itu kondisi dia kayak mau shedding, masih mau shedding terus terobos-terobos tasnya sampai luka. Kalau nanti kita di hutan nih, sahabat Kuaci, ini nggak ada settingan ya, ini omongan saya nih. Ntar sore kan kami mau ke hutan, kami mau lihat, saya, Akbar, beberapa anak-anak reptil, si Farah nanti mau ikut juga. Coba kalau dia kita lepaskan, ada nggak sungai di sana? Ada nggak karakter dia untuk kabur? Pasti ada. Nah, maksud saya, ganas nggak dia? Pas kemarin ganas lagi, pas udah nyampe sananya juga ganas lagi. Soalnya dia kayak ngerasa dia udah di alamnya. Kayak di rumah sendiri. Dan saya pun bingung sebenarnya tuh cara ngejinakinnya tuh gimana Sinopal nih. Nah, waktu itu Sinopal datang ke rumah buat pertamanya cuman ngomong minjem, cuman tukeran gitu kaca Sumatera sama ini. Kan ini waktu itu juga karakternya menggila gitu, sampai jaket saya bolong hampir kena tangan. Nah, si baru 2 hari dibalikin lagi ke saya kan, saya minta buat dibalikin. Pas dibalikin itu saya kaget, ini karakter mau dibilang kaca bukan punya saya, tapi ada emang punya saya. Kan pemilik kosannya itu PRT. Tiba-tiba saya lagi diem di rumah, dijemput sama PRT, katanya 2 ular gede. Saya pikir sanca, karena rata-ratanya kan sanca di sana, retik. Iya, jarang nemu kayak gini. Jarang banget nemu kayak gini. Pas saya lihat di kolong, posisi ini udah berdiri, udah langsung nyerang. Tahun 2000? Ini, kalau yang ini baru. Baru 2 bulan lalu? Sebulan. Tanggal 5, bulan 12. Nur, lo berdua? Ini ular peliharaan bukan? Maksudnya bukan. Lepas? Bukan. Karena kalau misalkan mau dibilang ini peliharaan yang lepas, dia nggak mungkin makan di alam. Dan bekas kutu juga, bekas luka ada. Terus bekas luka alam ada. Dia ini juga karakter menggila, dia habis makan biawak. Parang sepotok. Nah, dia kayaknya baru, kan mungkin paginya dia makan, sorenya kena sama saya. Ketahuan sama saya. Sempat gede perutnya? Sempat gede, orang-orang bilang itu kayak kucing dalamnya itu. Aku makan kucing ya katanya. Nah, di situ pas saya coba buat mainin, dia mau muntahin. Dia muntahin, enggak taunya parang salvator. Biawak. Coba sekarang Subhan aja ngobrol. Coba ngobrol sambil berdiri. Ngobrol, coba ngobrol. Nah, udah makan belum? Coba ngobrol. Ngobrol. Ya, mak ular yang begitu, mak. Udah jinak banget mereka ini. Ya, sahabat Kuaci, ini banyak fenomena ya yang terjadi dengan kawan-kawan saya reptil yang ada di Jawa Barat khususnya. Tidak boleh. Ya kan? Dan ini saya ketemu lagi ini dengan grupnya reptil yang ada di Cilegon ini. Ada Akbar, ada Subar, ada siapa? Ada ini Nopal, ada Farah, ada Leo ya. Leo ya, ada satunya. Jadi mereka sendiri ini. Nah, jadi ini dia benar juga. Saya suka anak-anak ini, mereka jujur ya cara tadi. Dan ini benar. Semenjak pandemi ini jadi terpengaruh. Dan hebatnya lagi, Subhan bisa menjelaskan tentang satwa ini secara detail. Baik, sahabat Kuaci, kita akhiri jumpa kita dan wawancara kita dengan Padepokan Pencaksilat Bandrong dengan bunyi-bunyian yang dilakukan oleh siapa? Akbar dan Rara. Coba Rara, bunyinya Rara. Teng, dung, dang, dung, dang, dung, dang, dung, dang, dung. Coba Rara. Silakan atraksi. Atraksi apa? Ditanya ini kenapa bisa gini.
musik dari Padepokan Pencaksilat. Gaskeun. Gaskeun. Ya, masukin. Masukin, Pak.